Ada pertanyaan? Tidak ada. Silakan, Pak Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan waktu yang disebutkan tadi. Salah satu contohnya ketika kita berpuasa, kita tidak tanya apa tentang sholat, tapi tentang puasa. Perbedaan antara satu negara dengan negara lain. Sekarang kan orang bisa cepat sampai ke negara itu. Contohnya pagi ini kita pergi ke luar negeri, nanti di luar negeri itu rupanya orang sudah berbuka, padahal tidak, belum sampai waktu kita untuk 12 jam atau berapa itu, 12 jam waktu kita berpuasa. Bahkan hitungan jam, kita sudah sampai di daerah itu atau di wilayah itu, orang sudah berbuka. Jadi kondisi yang kita lakukan, apakah kita menyempurnakan 12 jam atau kita ikut di negara tersebut? Jadi baik, terima kasih. Ini sudah ada di dalam fikih, dan di dalam fikih disebutkan bahwa bagi orang yang dia berpuasa, maka iftarnya, berbukanya itu melihat kepada negara di tempat dia tinggal itu. Jadi umpamanya di kita berpuasa baru 1 jam, kemudian naik pesawat kita, 1 jam sampai ke negara itu umpamanya, dan di negara itu pas belum masuk waktu maghrib, awak baru subuh baru. Jadi macam mana? Itulah rezeki nah. Langsung aja lah berbuka gitu. Itu rezeki. Jadi iftar itu kita ketika melihat negara, di mana negara itu ketika itu kita berbuka. Begitu juga sebaliknya dengan ukuran berpuasa. Jadi kita umpamanya nak ke Makkah umpama, Makkah 8 jam. 8 jam Makkah. Kita berangkat hari ini. Hari ini kita berangkat nanti. Nanti berangkat jam 5. Jam 5 berangkat. Jam 5 berangkat di jalan, ya biasanya kita kan sudah tahu dah masuk waktu maghrib berbuka kita. Ini umpamanya tidak nampak kita. Jadi tambahlah 8 jam buat berpuasa. Sampai nanti baru kita berbuka. Berbeda halnya dengan negara yang malamnya lama. Malamnya itu sekitar 20 jam. Kalau malamnya sekitar 15 jam, 14 jam masih ada berpuasa. Di Turki orang sanggup berpuasa. Ini malamnya sampai 20 jam. Siangnya. Siangnya 20 jam. Nanti malamnya 4 jam saja. Ini berbeda ini fatwa ulama. Kata ulama mengambil pendapat pertama, dia mengambil acuan ke negara terdekat. Mana negara terdekatnya? Berapa jam di negara itu berpuasa? Maka sebanyak itu pula lah dia berpuasa. Tapi seandainya negara dekatnya sama, tetangga negaranya sama semuanya, maka ulama kontemporer berpendapat dia mencontoh ke Madinah. Jadi di Madinah berapa jam orang berpuasa? Umpama di Madinah berpuasa sekitar 13 jam. Atau umpama di Madinah puasa 12 jam. Maka dia berpuasa di negeri itu 12 jam juga. Walaupun sudah siang hari. 12 jam itu waktu pun walaupun setelah zuhur. Itu fatwa ulama muasir. Ulama kontemporer hari ini seperti ini. Ya, seperti mungkin kita ke daerah-daerah kutub ujung dunia sana lah mungkin. Siangnya aja di musim dingin, musim panas itu. Kan musim panas lebih lama siangnya. Kalau musim dingin lebih lama malam. Nah, kami sudah merasakan waktu di Mesir seperti itu. Jadi kalau di musim panas itu solat zuhur di musim panas itu jam, solat subuh di musim panas itu jam 4. Jam 4, jam 5 itu mulai masuk waktu subuh. Nanti solat isyanya di jam 9:30. Jadi siang itu lama. Siang lama kalau musim panas. Kalau musim dingin, malam yang lama. Jadi malam itu jam 5:30 itu kita sudah solat isya itu. Lama. Nanti solat subuhnya sekitar jam 6 pula. Makanya untuk perbaikan gizi, menggapuan badan, nanti musim dingin itulah ada lemaknya. Maka lemak, lolok, lemak, lolok, lama malam, malam lama ni. Cuma puasa Ramadan jarang terjadi di musim dingin. Itu pula. Jarang. Ya, musim, di musim panas sering
ketika Ramadan. Jadi lama siangnya. Itulah ni. Jadi makanya Ramadan itu kan memang bulan panas, bulan apa? Pembakar. Pembakar dosa, pembakar lemak dan pembakar lain sebagainya. Jadi begitu dia Ustaz menengok kepada negara tetangga pertama, kemudian yang kedua kalau seperti itu melihat kepada Madinah. Tapi kalau jam waktunya kita untuk berbuka memang melihat kepada negeri atau negara tempat tujuan kita. Ada yang lain? Silakan. Kaitan dengan waktu salat Jumat saat kita musafir. Heeh. Bagaimana kalau suatu rombongan kira-kira 100 orang musafir di hari Jumat? Kalau pada salat Jumat perjalanan itu lebih dari 80 kilo. Di kota tersebut tempat kita musafir tadi sudah dilaksanakan salat Jumat. Karena rombongan ini 100 orang itu melaksanakan salat Jumat kembali. Atau salat zuhur saja langsung. Baik, bagus. Jadi apa hukumnya ketika kita musafir ramai untuk melaksanakan salat Jumat? Apakah perlu Jumat kita atau cukup dengan zuhur saja? Kita bahas dulu hukum musafir di hari Jumat. Imam Maliki berpendapat haram hukum musafir di hari Jumat. Mazhab Maliki. Di mazhab Maliki haram hukumnya bermusafir di hari Jumat. Di dalam mazhab kita Syafi'i, makruh hukum bermusafir di hari Jumat setelah solat subuh. Setelah solat subuh kita musafir hari Jumat ini. Ini makruh ni dalam mazhab Syafi'i. Tapi boleh dia bermusafir sebelum solat subuh kalau dia ingin bermusafir. Jadi kita ingin keluar kota ke Tembilahan umpamanya. Kita ingin ke Tembilahan. Sebelum waktu subuh kita sudah dianjurkan untuk berangkat. Kalau setelah solat subuh Imam Maliki berpendapat hukumnya haram. Mazhab Syafi'i berpendapat hukumnya makruh. Ya kalau makruh berarti tidak apa-apa, cuman bermasalahnya nanti dikhawatirkan kalau seandainya ada niat di hati kita untuk mengelakkan Jumat, berarti musafir kita termasuk musafir haram. Musafir maksiat berarti. Jadi bagaimana dengan kita rombongan ini? Apakah kita salat Jumat mengikut kepada orang yang mukimin yang ada? Atau mukimin ini sudah tidak ada lagi? Kita masih di Pesawangan, orang sudah Jumat. Ketika kita sampai, sedangkan jumlah kita banyak. Ada sekitar lebih 40 orang atau 100 orang lah. Bagaimana, apakah kita salat zuhur saja atau kita salat Jumat? Maka kita kembali mengkaji syarat sah Jumat. Syarat sah Jumat itu didirikan oleh si mustautin. Mustautin orang yang bertempat tinggal di tempat itu. Tapi karena kita si musafir, maka lebih elok kita salat zuhur. Setelah zuhur kita langsung jamak takdim asar. Itu lebih elok daripada kita melaksanakan salat Jumat. Walaupun di yang 100 tu ada ustaznya, ada imamnya, ada khatibnya, walaupun tetap lebih afdal kita melaksanakan solat zuhur. Kenapa? Karena keguguran solat fardu Jumat di negeri itu sudah dilakukan oleh orang yang bertempat tinggal di sana melaksanakan solat Jumat. Jadi kita zuhur saja. Bagaimana kalau kita buat Jumat? Boleh tak kita jamak nanti setelah Jumat? Kita biasa ni musafir Jumat. Karena kita mazhab kita Syafi'i. Kalau Maliki tidak. Setelah selesai solat Jumat, bolehkah kita menarik solat asar? Jamak takdim? Pernah tak kita melakukan? Kita tarik asar ke jamak takdim. Bolehkah itu? Atau tak boleh? Atau tak tentu? Tapi asal babuik aja. Ada itu hukumnya itu. La jama'a fi salatil jum'ah. Dalam kitab Ghayatul Bayan syarah Zubad Ibn Ruslan, tidak ada jama' pada salat Jum'at. Itu satu. Jadi apabila kita sudah melakukan salat Jum'at, tak boleh lagi jama'. Maka pilih yang mana? Pilih zuhurkah? Boleh jama'. Salat Jum'at tak boleh jama' berdasarkan hadis itu. Ada lagi hadis yang mengatakan boleh jama' ketika Jumat, kemudian dijama' asar kepada Jumat tapi qasar. Ada pendapat yang mengatakan boleh. Tapi
dalam ulama mazhab kita Syafi'i lebih banyak berpendapat pendapat yang pertama. Apabila seseorang sudah melakukan Jumat, maka gugurlah jamaknya. Jadi memang di mazhab Syafi'i pun dua pendapat itu. Tapi pendapat yang lebih banyak dari dalam mazhab Syafi'i pakai pendapat yang pertama. Ha, karena kita musafir, ngapain kita Jumat? Langsung sajalah zuhur. Bisa dibawa asar. Ha, begitu dia. Tapi kalaupun kita salat Jumat, setelah itu kita menjamak, boleh. Karena ada pendapat yang kedua mengatakan boleh. Cuma kebanyakan ulama dari mazhab Syafi'i memakai pendapat yang pertama, tidak dibolehkan. Kita kasar niat jamak mengikut kepada apa? Ya, kalau dalam kajian kita boleh, karena ada hadis riwayat Abdullah ibn Umar. Cuman itu pun masih ranah khilafiyah, dari mazhab yang lain tak boleh. Tapi dalam mazhab Syafi'i boleh, tidak apa-apa. Ya, cuman kan bagi orang yang mengetahui saja, bagi kawan-kawan yang tak mengaji, nah, siap Jumat yang ikut pula, ya, diangkatnya pula salat asarnya balik. Begitu. Dan itu kedua-duanya ada hadis, ada dalil. Atau seperti, ya, kami baru mengaji Rabu kemarin kitab Irsyadul Ibad di Rumbai. Itu penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Imam salat tarawih salat sunat. Kita baru datang belum salat Isya. Mengikut kita yang niat salat Isya ke imam salat tarawih, boleh enggak? Boleh. Itulah dia dalilnya. Hadis riwayat Abdullah Ibnu Umar. Ikhtilaful fi niyyah, tak apa-apa. Perbedaan dalam niat antara makmum dengan imam, tak apa-apa. Ha. Selagi tidak ikhtilafu fis salah. Apa contoh ikhtilafu fis salah? Imam salat jenazah awak salat zuhur, itu tak bisa. Ini nak pakai rukuk masalah, nak pakai sujud, kita boleh. Di sana yang tak boleh. Tapi selain daripada itu boleh. Dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, dia memakai hadis riwayat daripada Sayyidina Abdullah ibnu Umar. Hadza wabillahi taufiq. Ada lagi terakhir. Silakan. Ngapo zakat fitrah? Tentang panitia zakat itu, dan apakah dapat bagian sesuai? Kita payah pula membaca ini, banyak pengurus masjid marah ke kita nanti. Panitia zakat berbeda dengan amil zakat. Kalau amil yang di dalam asnaf 8, buat baca buku kitab-kitab fikih jelas itu. Orang yang dilantik oleh sultan. Sultan ini pemerintah. Jadi amil yang ada di asnaf yang 8 itu orang-orang yang di SK-kan oleh pemerintah. Ya, boleh dikatakan basnas lah. Basnas itu kan SK-nya pemerintah, gubernur provinsi. Basnas kota, wali kota, atau basnas kecamatan, camat, atau UPZ di desa atau kelurahan. Tapi yang ada di masjid ini kita kategorikan kepada panitia. Kalau kecuali mereka dapat SK pula daripada basnas-basnas terdekat, maka kita perlu juga tahu ini basnas tidak apa ini. Mestinya kita perlu tahu juga basnas apakah memberikan izin kepada masjid-masjid untuk sebagai UPZ atau tidak. Kalau seandainya masjid-masjid ini diizinkan oleh Basnas sebagai UPZ, berarti sah panitia-panitia amil zakat di masjid itu, berarti sudah termasuk amilnya. Nah, maka kita perlu tahu juga kita Basnas ini apakah diizinkan atau tidak. Kalau diizinkan berarti perpanjangan tangan dari Basnas berarti. Kalau tidak berarti tidak boleh, tak ada jatahnya. Nah, begitu dia. Ha, ada kerjasama, betul. Harus ada. Jadi kalau seandainya boleh oleh Basnas, setidaknya UPZ kelurahan sajalah. Ha, mengizinkan umpama berarti sudah masuk bagian dari amil. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i, detail betul tugas amil. Berat tugas amil tu. Yu'ta wa ya'khuz. Tugas amil tu mengambil, mengantarkan, mendata. Dan itu kerjanya setiap hari. Memang sebab itu apa dia tugasnya amil, maka dia sekalikan oleh pemerintah. Sekarang yang panitia wak di masjid tu ndak itu kerja tiap hari tu. Itu bila Ramadan aja kerja apa tu ya.
Di hari yang lain dia ngantor, di hari yang lain dia ngojek, di hari yang lain cik Ramadan, maka tidak pas dia disebut dengan amil. Buka kita kitab mazhab Syafi'i, berat syarat jadi amil itu. Berat. Maka hamba sampai gini nak tolak mau menerima zakat kalau sebagai amil. Tak bisa. Berat dia. Ha, jadi perlu juga Basnas MUI, Basnas duduklah hendaknya disepakati. Ini masjid-masjid ni bagaimana ini? Diizinkan oleh Basnas, kalau diizinkan buatkan suratnya langsung biar mereka jadi amil, paten berhak mereka mendapatkan. Ah begitu. Zakat Basnas kita ni kan di bawah presiden bukan? Kalau dalam undang-undang zakat Ustaz, itu yang diakui itu PZ. Yang di masjid-masjid secara apa tidak diakui. Ha, makanya kalau gitu kacau tu masalahnya. Panitia zakat aku mengambil pulanya jatahnya, malahnya banyak pula jatahnya, ada sebagian bukan semuanya. Tapi kan ada undang-undangnya negara, ada undang-undang terkhusus Basnas, ada undang-undang negara, memang negara walaupun memang terpisah dia daripada negara, tapi ada undang-undang dia, bukan mustakil, bukan independennya. Ada undang-undang zakat kan? Cuman masalahnya, apakah semua yang ada di Indonesia ini sudah, masalahnya begini dia. Apakah berhak orang Basnas langsung mengambil zakat pegawai-pegawai? Tidak kan? Makanya susah pula kita keberadaan Basnas di kita. Tapi karena ada undang-undang zakat, berarti di bawah negara dia berarti. Di bawah negara berarti presiden. Jadi mesti harus nunggu, harus dapat izin dari itulah dia. Jadi perlu juga itu didudukkan oleh MUI dengan Basnas biar ndak jemaah pun tidak bingung, ragu-ragunya iko yoleh sah ko ndak ko ni, yoleh sah ndak ko gitu ni. Tambah pula panitia amil ko nampak de nyo semayang ndak pernah ado lah, tibo Ramadan aja lah jadi panitia amil zakat pula nyo, itu masalah kan. Baik, itulah kajian kita. InsyaAllah di lain waktu Allah jumpakan kita kembali. Ha? Apa? Beras dicampur maksudnya? Ha. Nah, terus? Panitia campur kemudian baru dibagikan oleh panitia. Tak apa-apa kalau itu, tak apa-apa. Tapi kalau seandainya kita nak berzakat, kita campurkan boleh murah je boleh mahal supaya seketik mengeluarkan zakat. Nah, itu tak boleh. Tapi kalau sudah panitia yang membagikan, tidak apa-apa. Dicampur tak apa-apa. Cuma dalam mazhab Syafi'i, zakat fitrah dengan zakat mal tak boleh dicampur. Umpama zakat mal sekian juta, zakat fitrah sekian pula jutanya umpamanya, digabungkan saja zakat mal dengan zakat fitrah diberikan kepada si fakir miskin. Nah, itu yang tidak dibolehkan, harus ada dibedakan dia. Baik, insyaAllah Allah jumpakan kita di lain waktu dan mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Allah ampuni dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah jauhkan kita dari bala dan wabah, dan Allah hindarkan kita, keluarga kita, family kita, kaum muslimin di mana saja berada dari covid ini. Amin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ma خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته